Oke, selamat malam semuanya. Ini dia ya untuk babak final dari turnamen Gumbili Squad WTF Moments PUBG. Dan malam hari ini kita akan mempertandingkan sekitar 16 tim ya yang akan bertanding di babak final. Oke, untuk pesertanya yaitu dari Origin of Character, kemudian dari Public Enemy Lemes, kemudian dari CGT, kemudian dari BNJ Esport, kemudian SCO Team Charlie, kemudian Republik Jembut, kemudian Main Kill Die, kemudian COE Team, kemudian selanjutnya dari Top NX3, kemudian Ether Infinite, Public Enemy Go Atom, Gang 19, Immunity RA, Team 14 nggak ada ya, Taksu yang nggak ada, kemudian Plux Esport, dan yang terakhir dari Super Goblockers. Kita lihat 15 tim yang bertanding dan kita akan simak pesawat dari Primors menuju ke arah Severny. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, kita saksikan ya. Oke, sedang ke arah mana ini para pemain? Oke, langsung kita lihat ya. Apakah para pemain akan mengarah kemana ini? Oke, sepertinya banyak yang ke arah timur ya. Gargopol ini jadi zona barbar. Oke, langsung kita lihat. Oke, ini sini tim 13 ya, Immunity dan PE ya, berdekatan. Dan kita lihat juga tim 12, Gang 19 dan TOP ya. Oke, malam ini hanya ada dua match, yaitu TPP Erangel dan nanti kalau nggak salah adalah FPP Miramar. Kita langsung saksikan. Ini udah ada yang terculik ya dari Immunity. Oke, kita lihat tim 13. Oke, kita lihat di sini ya, Immunity harus terculik satu ya, tapi belum dieksekusi oleh tim Public Enemy. Kita lihat ya, belum ada yang tersingkir ya dari Immunity, berhasil di revive.
Kita sambil lihat dari PE ya. Oke, ini sudah mulai war juga. Kita lihat terus ya, di sini masih pada war ternyata. Oke, berhubung sedikit ya yang berdekatan, jadi kita fokus dulu sama yang Georgopol. Di sini ada 3 atau 4 tim ya yang berdekatan sekali. Kita lihat dulu. Masih belum ada yang knockout ya. Oke, kita lihat dari tim 3 ya, kali ini berhasil menculik tim 3 adalah CGT Her dari arah belakang. Oke, sambil kita simak. Oke, kali ini Pekca yang terculik ya oleh Ramzi. Sepertinya terdesak ini dari Pekca ya. Oke, apakah dia bisa meloloskan diri? Ya, kita lihat Pekca ya sedikit lagi. Tinggal menunggu detik-detik ya. Oke, kita lihat Pekca. Nah, Pekca berhasil diselamatkan. Oke, Pekca ya, menjadi orang pertama yang harus tersingkir di match pertama. Oke, kita saksikan. Di daerah Georgopol masih cukup ramai ya sampai sekarang. Mungkin jadi primadona ya. Oke, dari COE kita lihat di manakah dia berada. Ini dia tim 8. COE kali ini melawan tim Republik Jembut. Oke, kita lihat Pagam dan Will-Will. Oke, tersisa Will-Will ya dari COE. Oke, kita saksikan Will-Will ya, langsung pergi begitu saja ya. Oke, pergi begitu saja. Oke, terus kita lihat juga. Oke, tim COE ya. Ini tim COE harus tersingkir. Jadi tim pertama yang harus tersingkir.
Oke, selanjutnya kita coba lihat. Kita saksikan nih 54 pemain ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat dari tim Orca kali ini ada tim 9 lewat ya, TOP NX3. Oke, kita lihat selanjutnya G19. Kali ini Gang 19 melawan tim CGT. Ada Self. Oke, kali ini dari Self mencoba membidik ke arah tim AW. Oke, Rev berhasil menockdown Sudirman. Oke, ini dari Rev ya, langsung mencoba menghajar tim CGT Oreo kali ini. Oke, dari PE, kita lihat PE, Public Enemy, kali ini melawan tim dari Lux Sport. Kita lihat belum ada yang terculik ya dari Lux Sport. Oke, kita lihat tim PLG apakah memberikan perlawanan? Enggak ya sepertinya. Oke, kita coba lihat selanjutnya. Ini masih ada 14 tim yang tersisa. Kita lihat Dopeh Kencana. Oke, dari Dopeh Kencana kita lihat.
Silakan spray tim 6 Republik Jembut. Oke, belum ada war ya. Kita lihat tim SCO, tim Charlie. Itu dia frontal. Dope kencana harus terculik dan itu dia, nggak bisa di revive. Akan dari absolute. Iya, SCO harus kehilangan satu orang pemain lagi. Kita lihat selanjutnya, kita coba lihat 14 tim tersisa ya. Oke, ini dari tim 4 BNJ ya, mendapatkan serangan dari tim Ether Infinite. Dan kita lihat lagi tim mana ini? PLG, kita lihat. PLG, Plux Esport melawan tim Super Goblocker. Oke, kita lihat dari tim Super Goblocker kali ini mencoba melawan tim Plux Esport. Oke, tim 4 BNJ Sanso ya. Kali ini tim 4 melawan BNJ, melawan tim Ether Infinite. Oke, Molotov sudah disiapkan, langsung saja lemparkan. Big Boss YS menjatuhkan Ether Hydra. Oke, terculik ya di sini dari Big Boss. Kemudian oke, sudah ada satu tim sepertinya yang tersingkir lagi ya. MES. Lihat dari Gold. Itu dia Zanzo ya, berhasil menjerit. Nah, ini dia serangan dari Ether Infinite. Kita lihat, oh terculik juga Sanso, masih ada gold. Kita lihat dari BNJ, tapi teman-temannya sudah langsung dieksekusi. Big Boss berhasil di revive, kita lihat. Oke, tadi tim yang tersingkir yaitu apa ya, tim 6 ya, Republik Jembut sudah terculik. Oke, kita lihat gold. Kita lihat. Oke, meleset. Reaksi dari tim 10 lebih cepat ya, Ether. Terdengar suara bom di sini, kita lihat. Nggak bergerak. Oh, hampir saja berbahaya. Iya, kita lihat good. Dengan first aid kit. Oke, masih sempat. Para Big Boss nikmati hasil lootingan dari temannya sendiri. Dan kita lihat. Oke, itu dia gold harus, oh tim BNJ ya harus tersingkir. Oke, itu dia dari tim BNJ harus tersingkir. Masih ada 12 tim saat ini yang masih bertahan hidup ya. Ini circle yang ketiga. Circle ketiga, masih ada 12 tim.
Oke, kita lihat Abi di 3-3 melawan Public Enemy Lemes. Oke, di sini dari tim Public Enemy ya Public Enemy Lemes melawan tim SCO tim Charlie, kita lihat. Lihat dari Abi di 3-3. Oke, kita lihat ya di sini tim SCO ya cukup terpojok posisinya. Oke, dari tim 3 kita lihat CGT melawan tim 10 yaitu Ether Infinite Xavier harus terculik. Oke, tim 10 ya harus hilang selesai ya di TPP Rangel. Masih ada 11 tim yang bertarung. Kemudian kita coba lihat tim 13, Humanity ya. Humanity RA. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat di sini Public Enemy Lemes dan Super Go Blocker, kita lihat. Oke, kita lihat di kita lihat geng 19, geng 19 melawan tim CGT. Dari self ya. Oke, dari PE melawan tim Super Goblocker. Kali ini Abidit yang harus terculik. Dan langsung saja dilobikan ya Abidit oleh Oreo. Oke, ini Astray ya. Sudah membidik dan... Oke, tidak bisa menockdown dari PE. Kita lihat tim CGT. Litsir. Oke, masih ada Sudirman, kita lihat AW. Ya, menembak. Ya, sepertinya menembak sasaran kosong. Sementara itu circle keempat ya. Sesaat lagi akan bergerak, kita lihat tim 15. Flux Esports. Oke, masih bisa lolos. Sepertinya, ups, masih ada satu ya. Oke, berhasil. Tapi kayaknya dari Plug Esports mencoba ya untuk mengejar. Kita lihat. Kita lihat iFront ya, seorang diri ini. Mencoba melawan 4 pemain dari PE. Kita saksikan. Iya, mencoba menghindar. Dan ada tim 16 juga di sini ya dari Super Go Blocker.
Ada tim 12 juga nih, meramaikan suasana. Kita lihat perang apa yang akan terjadi nih di dekat jembatan. Sementara kita lihat juga tim 7 main kill dai. Di sini akan mencoba melawan tim Public Enemy Go Atom. Oke, dari tim 3 kali ini melawan tim Gang 19. Ops, di sini terjadi keramaian ya. Kita lihat PE di daerah terculik. Cemewew. Iya, kita lihat melawan iPhone sedikit lagi iPhone. Masih bisa bersembunyi ya Cemewew. Sementara tim 6 loss, Super Goblocker mencoba mengambil keuntungan. Dan kita lihat langsung dieksekusi ya. Iya, tim 6 loss terus berusaha untuk bertahan. Dan kita lihat tim 1, harus terculik. Ih, Cemewew harus berhati-hati sedikit lagi. Lihat juga ini masih cukup ramai. Oke, kita lihat tim 16 Astray mencoba bertahan nih. Dan Hair yang menculik tim Plax Esports. Itu dia Cemewew tereksekusi oleh tim Gang 19. Jaga ref ya, bertahan seorang diri. Iya, itu dia terkena tembakan Groza ternyata ya. Astray berhasil menculik ref. Dan tim Origin of Carter harus tersingkir oleh tim TOP NX3. 8 tim yang masih tersisa saat ini. Dari SCO melawan Immunity, kita lihat Immunity. Woi, terculik di sana. Oke, tim 5 ya, sepertinya yang tersingkir. Dan di sini masih ada 7 tim yang masih berjuang. Kita lihat bagaimana dari ketujuh tim ini. Oke, kita lihat dari Public Enemy Go Atom. Itu dia map yang harus terculik melawan tim CGT. Map Gang 19 harus terculik. Ya, kita lihat TOP. Tersisa chef dari Gang 19. Oke, 6 tim yang tersisa. Oke, itu dia Hair AW harus terculik dari CGT. Kita lihat, coba spray ya, Hitcher. Terkena granat, harus berhati-hati. Immunity berhasil memulangkan tim Super Goblocker ya, kalau nggak salah. 5 tim tersisa. Kira-kira 5 tim ini siapa yang chicken? 15 pemain yang masih tersisa. Kira-kira mana yang chicken dinner? Itu dia. Tim Gang 19 harus selesai di posisi keempat. Oke, kita lihat juga tim Public Enemy Go Atom. Oke, empat tim yang tersisa saat ini. Kita lihat tim CGT. Iya, harus berhati-hati terkena serangan dari tim TOP ya, dari samping. Heru Sudirman. Kita lihat Heru Sudirman. Iya, tereksekusi. Dan itu dia. Tim CGT harus tersingkir, tersisa 3 tim. Dari PE Go Atom, kemudian Immunity dan siapa itu tadi? Triple S, kita lihat. Oke, Top Hitcher harus terculik oleh Blazon. Kurang berhati-hati. Lowline, di sini Lowline mencoba
menghalang tim TOP untuk ke zona aman, dan itu dia berhasil dari tim PE memulangkan tim TOP dan Humanity juga ya. Jadi ini dua tim yang tersisa, yaitu PE melawan Humanity. Dari PE Go Atom melawan Humanity ya, sementara Humanity berada di high ground. Posisinya lebih beruntung ya dibanding PE. Kita lihat apakah Humanity bisa memanfaatkan advantage menguasai high ground. Ya, kita lihat. Ya, Humanity menahan pergerakan dari tim PE ya. Tim PE harus berhati-hati ya, karena high ground sudah dikuasai oleh tim Humanity RA. Di circle ya, 40 detik lagi akan segera bergerak. Oke, kita saksikan ya. Oke, kita lihat tim Humanity melawan tim Public Enemy. Itu dia, Timak harus terculik. Ramzi kali ini yang terculik dari PE. Ramzi sudah langsung dipulangkan, 3 melawan 4. Kita lihat Humanity triple S ya, seorang diri untuk menjaga flanking dari PE. Dan triple S harus terculik oleh Lowlai. Kita lihat. Iya, kita lihat Humanity masih terus bertahan, mencoba mempertahankan triple S. Dan kita lihat, oke, V kali ini terculik. Masih ada Lowlai seorang diri. Kita lihat apakah Lowlai dia bisa bertahan hidup, atau mungkin membalikan keadaan ya, sehingga tim PE bisa mendapatkan chicken dinner. Kita lihat saja. Oke, langsung dieksekusi. Langsung dieksekusi. Kita lihat. Kita lihat Lowlai melawan MRTZ. Tapi Lowlai gimana ini? Kita lihat. Satu melawan satu. Iya, high ground ya. Humanity beruntung ya dengan posisi di high ground. Kita lihat 30 detik lagi sebelum zona. Mencoba melakukan revive, Lowlai langsung flanking ke arah samping. Ketahuan posisinya dan diselesaikan oleh tim Humanity, mendapatkan chicken dinner untuk ronde pertama dengan 10 kill. Kemudian disusul Public Enemy Go Atom dengan 3 kill. Kemudian TOP Next 3 dengan 7 kill. Kemudian disusul CGT dengan 5 kill. Kemudian Gang 19 dengan 1 kill. Kemudian tim Super Goblockers dengan 0 kill. Kemudian tim apa ini? Sampai lupa. Oh, sorry. Yang posisi 6 itu tim MKD ya. Main kill die 0 kill. Kemudian tim yang posisi ke-7 adalah Super Goblockers dengan 5 kill. Kemudian SCO tim Charlie 2 kill. Origin of Character 0 kill. Public Enemy lemas 4 kill. Kemudian tim Plux Esport 2 kill. Kemudian Ether Infinite 4 kill. Kemudian BNJ Esport 2 kill. Kemudian tim apa ini ya? Ether Infinite lupa. Oh, kalau nggak salah ini Republik Jembut ya, dengan 4 kill. Kemudian disusul yang terakhir, COE Team dengan 0 kill. Jadi itu dia untuk skor di ronde pertama. Dan kita akan saksikan untuk match yang terakhir, yaitu Miramar